Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aljazeera TV, sekarang kita bersama dengan Jamaah Al-Aziziyah keberangkatan 10 Januari. Mari kita berkenalan dengan beliau. Dengan ibu siapa, ibu? Saya Ibu Amriti. Ibu Amriti. Iya, Ibu Amriti. Apa kegiatan sehari-hari, ibu? Kegiatan sehari-hari saya adalah guru di SD. Masya Allah, ini pekerjaan mulia banget ya. Pahlawan tanpa jasa katanya ya. Subhanallah. Mudah-mudahan karir ibu, karya ibu bermanfaat buat anak didiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu boleh tahu enggak ini umroh yang keberapa, bu? Ini umroh yang pertama setelah saya berhaji di tahun 2011. Subhanallah, beliau sudah berhajah ya, berhaji ya. Nah, jadi kita panggilnya Bu Hajah ya, atau Umi. Lebih baik mana, bu? Umi atau Haji? Panggilan saya memang Umi. Oh, masya Allah. Kalau dipanggil Pak Guru, Bu Guru, kalaunya kurang mantas di sini. Bu Guru di sekolahan. Kalau di sini, baik. Umi, apa kira-kira kesan Umi keberangkatan ini bersama siapa, Umi? Keberangkatan saya, alhamdulillah, sendiri, tidak berserta suami, tapi saya banyak teman di Al-Mujahidin, dipertemukan di Mujahidin, alhamdulillah. Menambah saudara, ibu. Menambah saudara, ya. Menyambung silaturahim, alhamdulillah. Apa yang terbesit Umi setelah Umi datang ke lounge ini? Mudah-mudahan awal yang baik sehingga perjalanan seluruhnya berjalan dengan lancar, Umi. Alhamdulillah, saya enggak ngebayangin sebelumnya, enggak terbayang bahwa saya akan ditempatkan yang luar biasa nyaman, makanannya juga pas di lidah saya, bahkan lebih yang dari saya inginkan. Amin. Terima kasih Travel Al-Aziziyah, semoga selanjutnya maju dan terus maju berkah. Amin. 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 Kalau kita minta satu kata untuk Al-Aziziyah maupun Al-Mujahidin, apa yang terbesit di ibu? Al-Aziziyah, Mujahidin, top. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Umi atas kesempatan waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.